Ya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman Airsoft Spring. Dimana kalian berada, semoga diberikan keberkahan dan kelancaran dan kesehatan. Amin. Jumpa lagi di channel 92 Airsoft Official. Langsung singkat aja ya, mau review unit Pirtro Beretta ya, Q9. Oke. Okay. Pesanan customer setia saya. Dan oke, untuk yang sudah order-order sudah berjalan semua, dan mohon maaf untuk sementara waktu ini belum bisa cepat ya, waktunya habis terus, tapi yang penting nanti segera diterbangkan. Seperti apa unitnya kita lihat dulu dan kita review. Oke. Oh, mantap juga ya. Ini mirip Beretta yang full metal itu ya. Yang full metal, tapi ini nilon ya. Ini sangat cakep sekali ya. Ini bisa gini ya. Ini persis yang full metal dan ada tulisannya Pietro Beretta made in Italy ya. Kayak replika, tapi replika kayak replika sungguhan. Ini juga udah bagus, udah berat, dan untuk magnya aja polos ya, nggak ada sambungan kayak mirip asli. Ini sudah apa tuh, slide otomatis ya, kalau nggak ada pipi dia ngunci otomatis kayak Glock Q1 ya. Dan kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, ini tinggal giniin. Wah, ini lumayan kenceng juga ya, look standard. Oke, ini ada buat ya, ini bukanya gimana ya nih ya. Oh, apa ini ya, tombol ini apa? Nah, ini ah diputar gini ya, mirip. Oh iya, ini mirip asli. Dan untuk dalamnya seperti Glock Q1 betul ya. Nah, ini untuk piston-pistonnya juga sama punyanya Glock. Nah, ini piston mirip punyanya Glock, dan ini ada hop up ya, ada hop up nya nah, ini untuk dalamnya seperti ini ya. Nah, ini mirip Glock. Untuk yang Combat Master juga sama sih kayaknya, sama. Oke, untuk pemasangannya gini ya, lepaskan dulu. Nah, ini kalau sudah masuk gini ya kan. Nah, ntar ini agak repot ya. Soalnya ini mirip replika tapi mirip sungguhan, dan ini terus dikunci aja ya nanti ya. Nah, kalau ini sudah ngunci ya, sudah. Nah, ini sudah ngunci. Oh, ini belum nyantol. Nah, ya. Oke, langsung kita krono standar ya nih ya. Ini nanti di full upgrade. Kayak 0,20. Oke, 3 butir kita rest dulu. Oke, 0,20 ya. Nah, di sini tuh panas banget ya, padahal ini sudah jam 3:30 sore ya, tapi masih oke. 143 standar ya, kisaran antara 190 sampai 210 ya kayaknya. Nah, ini tinggal gituin aja. Oke, 141, ini masih sisa satu. Nah, oke, 145.
Iya, 143, 141, 145. Kisaran 200 MPS. Oke. Tapi unitnya sangat cakep sekali sih. Ya, outbar-nya juga metal, inbar-nya juga metal. Yes. Tinggal upgrade chamber sama spring ya. Tinggal itu udah bagus. Oke. Buat customer yang berminat bisa kontak nanti ya. Ini untuk harga 650K ya. Sudah di upgrade total dan cakep sekali untuk skala 1:1 dengan aslinya ya. Nah ini cakep banget, berat juga sih. Oke ya, demikian review singkat dari saya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Salam satu laras, salam olahraga.